semuanya, welcome back to my channel, aku Novi Maru. Sesuai sama judulnya, di video kali ini aku mau review salah satu produk tone up cream. Tapi ini dari Garnier. Dan kemarin aku udah sempet cobain tone up creamnya Laneige. Dan aku emang suka sama produk-produk kayak gini. Nah, karena tahu si Garnier ini juga ngeluarin tone up cream, makanya aku penasaran pengen coba. So, kalau kalian penasaran kira-kira gimana hasilnya produk ini di kulit aku, keep on watching. Untuk packagingnya dia kelihatan kayak gini, ini bentuknya tube, terus dari plastik, dan ini punya aku yang size 15 mm. Terus dia juga ada kotaknya kayak gini, dan di bagian kotaknya tuh ada keterangan-keterangannya gitu. Produk ini tuh bentuknya krim, warnanya putih, dan gak lengket sama sekali. Terus untuk wanginya sih aku suka, gak terlalu strong gitu, dan gak ada masalah buat aku. Nah, sekarang aku mau langsung pakai produknya supaya kalian bisa lihat gimana hasilnya di kulit aku. Dan ini aku belum pakai apa-apa, aku nggak pakai make up, cuman tadi pakai hydrating toner aja. Sekarang aku akan pakai untuk di sebelah kanan dulu supaya nanti bisa lihat bedanya antara yang udah pakai sama yang belum pakai. Jadi aku akan totolin dulu ke muka aku, habis itu tinggal diratain aja pakai tangan. Aduh, kok kayaknya kebanyakan ya aku pakainya. Ini tuh formulanya benar-benar ringan banget dan gak kerasa kayak lengket sama sekali gitu loh. Terus ini hasilnya tuh matte, gak dewy gitu, dan nyaman banget sih kalau dipakai. Nah, ini kalian udah bisa lihat kan bedanya antara yang udah pakai sama yang belum. Dan di sebelah kanan ini emang kulit aku udah kelihatan lebih cerah. Cuman kalau menurut aku ini tuh gak yang aneh gitu loh. Maksudnya putihnya tuh gak yang kayak kelihatan pakai topeng gitu. Jadi ini masih natural banget menurut aku. Cuman aku gak tahu kalau di kamera ini kelihatannya gimana, apa ini kelihatan putih natural atau mungkin malah kelihatan putih banget. Tapi menurut aku ini hasilnya putihnya natural banget. Dan aku suka banget ini kayak gak pakai apa-apa gitu, bener-bener yang ringan banget, gak kerasa lengket sama sekali. Sumpah aku suka banget nih. Udah gitu kulit aku juga lumayan kerasa lebih halus. Nah, ini udah aku zoom biar kalian bisa lihat lebih jelas lagi bedanya antara yang udah pakai sama yang belum pakai. Menurut kalian gimana? Apakah ini kelihatan bedanya atau bedanya terlalu kelihatan banget? Gimana sih maksudnya? Maksudnya apa ini putihnya tuh nggak putih natural gitu? Tapi kalau menurut aku sih ini putihnya natural dan aku suka banget kayak. Kayak nggak pakai apa-apa gitu loh, kalau dipegang gini tuh antara kulit yang kanan sama yang kiri tuh kayak nggak ada bedanya gitu. Bener-bener yang seringan itu dan senyaman itu, aku suka banget sih sama hasilnya. Nah, sekarang aku akan pakai untuk yang sebelah kiri dulu. Ini aku udah pakai ke seluruh muka aku. Terus dari keterangannya katanya produk ini diperkaya dengan 10 kali vitamin C, ekstrak soy yogurt bifidus, dan UV filters. Kalau untuk klaimnya, produk ini katanya bikin kulit tampak lebih cerah dan bercahaya, terus bisa mengurangi kekusaman dan warna tidak merata, menyamarkan noda bekas jerawat dan lingkar hitam bawah mata, kulit terasa halus dan mulus, matte, tidak berminyak, dan melindungi dari sinar UV. Aku pakai produk ini udah beberapa kali dan hasilnya itu menurut aku sesuai sama klaimnya. Dia emang bisa untuk bikin kulit aku jadi tampak lebih cerah, terus dia juga bisa mengurangi kekusaman dan warna tidak merata. Dia juga bisa menyamarkan noda bekas jerawat, menyamarkan loh ya, bukan menutupi. Terus dia juga bikin kulit aku kerasa lebih halus, matte, dan gak berminyak. Itu emang bener-bener kerasa banget di kulit aku. Cuman kalau untuk menyamarkan lingkar hitam di bawah mata, aku kurang tahu hasilnya. Karena menurut aku tuh lingkar bawah mata aku gak terlalu gelap-gelap banget. Tapi kalau menurut kalian gimana sih? Ini termasuk yang gelap atau yang enggak? Dan aku gak bisa bilang ini bisa atau enggak untuk menyamarkan lingkar hitam di bawah mata. Dan ini itu formulanya sangat-sangat ringan, terus gak menyumbat pori-pori. Dan ini bisa dipakai untuk semua warna kulit dan semua jenis kulit. Aku suka banget sama hasilnya, dia bener-bener yang sesuai sama klaimnya. Udah gitu ini harganya sangat affordable, dia juga gak bikin kulit aku bermasalah dari awal pakai sampai sekarang. Gak ada yang namanya iritasi, breakout, atau rasanya gak nyaman, itu gak ada sama sekali. Dan ini tuh cocok banget kalau dipakai untuk sehari-hari, karena kalau sehari-hari kan nggak pakai make up yang berat gitu kan, aku juga nggak pernah pakai concealer atau bedak kayak gitu. Ini udah cukup banget sih menurut aku, dan kadang aku pakai
cuman krim ini aja. Habis itu aku tambahin sunscreen lagi sih biasanya, walaupun dia ini ada UV filtersnya, tapi aku tetap tambahin sunscreen lagi. Aku sangat-sangat rekomen produknya Garnier ini, terutama buat kamu yang lagi nyari tone up cream dan yang punya kulit berminyak, terus pengen pakai produk tone up cream tapi nggak pengen yang hasilnya tuh kayak dewy dan nggak bikin kulit berminyak gitu. Aku sih rekomen produknya Garnier ini. Ini harganya sangat-sangat affordable, udah gitu gampang ditemuin. Kayaknya itu aja yang bisa aku sharing di video kali ini. Dan buat teman-teman yang udah nyobain tone up creamnya Garnier ini, boleh dong sharing di kolom komentar bawah. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe karena akan ada 3 video setiap minggunya yang up dari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk detail produknya akan aku tulis di description box, jadi langsung cek aja. Kalau kalian ada pertanyaan atau request video, kalian bisa tinggalin komen di bawah atau follow Instagram aku di @novimaru24. Dan buat teman-teman yang mau nonton video-video aku sebelumnya, kalian bisa klik linknya di atas sini atau di description box. Makasih banyak udah nonton video aku dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye! Stay with me while we